Sederalun, komunitas mancing merah mata fishing dilaporkan mencetak rekor baru dalam dunia pancing, khususnya di Aceh, setelah berhasil menangkap ikan marlin ukuran besar. Awas ujungnya. Alhamdulillah. Ikan tersebut didapat di kawasan perairan Krung Raya Aceh Besar pada Minggu 22 Februari. Ikan marlin berukuran 22 kg lebih ini dipancing oleh Hernawadi Gelempo, kemudian ikan hasil tangkapannya ditimbang dan dijual. Untuk diketahui, ikan marlin adalah idaman para pemancing. Marlin merupakan ikan predator yang hidup mandiri. Ikan bernama Latin Macaira mazara ini juga jenis ikan perenang cepat. Konon, kecepatan berenang ikan yang sering meloncat ke permukaan air ini bisa mencapai 100 km per jam. Oke. Alhamdulillah. Awas hati-hati ke ujungnya. Ada sepi ujungnya. Panting Aceh tuh nempel. Awas ujungnya. Kecok sambal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Berhasil. Masih mana? Yes. Dari Aceh Besar, Henry Serambi on TV.